اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن قد امنت محمدا بالبصر فاذا فكوك فاذا اسفر اجعله كالليل اذا سجى وعد الظهر واجه الوهم من الشمس وانور اما سمعت كيف انشق له القمر أجد الحاج بين أظهر العينين أقل الأنف تقيك الشفتين كأنما يتبسم أن فيه الدرر أنفه كأنه إبريق في الغد وقد فاق على زيت الوزر وقد هو أنشق من الغسل الرطيب إذا حضر بين كتفي حدم النجوم فيا فوز من عاينه ونظر فهذه بضعة بني أوصاف الجمال فأما كل جماله فلا يحد لواسب ولا يهزر في مثل حسنك تعذر الأشياك وثم تحاضي تلك الأعناق
Papi.
Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita meniko kita minggu tanggal kali Februari 2020. Apa sih? Kebetulan masih dipun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepal di dalam majlis yang luar biasa dan insyaallah mampu semuanya. Dan tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada manusia paling mulia di dunia ini, tiada bukan adalah baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga para sahabat, dan juga kepada kita semuanya, muslimin muslimat, kemudian sampai dia berakhir. Insyaallah nanti telah kita semua yang hadir, termasuk keluarga kita yang ada di rumah, bahkan leluhur kita, semoga tercurahkan syafaat dari baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama keluarga besar, saya Teguh dari Prasetyo Ibu, jadi Ero Keluar, kita Nayani, dan keluarga besar dari Suwardi, Bapak Kapten, Tim Supario, Proposi Suwoyo, Rudi, dan keluarga ayo, besar. Neng. Bapak Hanomo, Tim Sumarno, Naturaken, dan kemudian kita mempunyai kasih dan doa Mari yang untuk Allah lancar raya. Ada hal-hal yang telah berkenan di dalam penyambutan kami, mohon dibukakan pintu maaf dan batin. Dan tidak lupa matur suwun ingkang kasih sanget ingkang mboten kinten-kinten anggenipun ibu-ibu sedanten rawuh lan ngrawuhi ndongaken Ananda Muhammad Lutfi Arsa Milano ingkang lahir tanggal 27 Desember 2019 yang lalu. Mugi-mugi menapa ingkang kita sesarengan nyuwun dumateng Gusti Allah dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala, wonten khusus kagem Ananda Muhammad Lutfi Arsa Milano dan juga untuk kami sekeluarga dan keluarga besar. Kami tidak bisa membalas dan mungkin apabila kami hanya memberikan sedikit, barangkali mungkin kue tidak ada artinya apapun. Lemah terus, Gusti Allah yang akan balas sedaya. Sedaya kebencian, berlimpah-limpah, engkau nanti Gusti Allah kebawah yang akan balas. Ini kau kemauan yang sakit kau laporakan, untuk misalnya sepindah malin yang pernah pun kan, menari nonton tempat-tempat pun, untuk rombongan sepak menari pun, uji, hantur, suun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.